Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Umi Flowers. Channel keren berkreatif, keren berkreasi, keren berinovasi. Sobat-sobat, saudara sekalian pecinta tanaman hias di seluruh tanah air, saksikan video dari channel Umi Flowers berikut ini. Ya sobat-sobat, saudara sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan jenis tanaman yang merambat dan memanjat pohon, yaitu tanaman Syngonium. Syngonium yang hidup di hutan tropis dan subtropis. Ini berasal dari Meksiko dan Amerika Selatan. Ternyata di Indonesia juga banyak sekali Syngonium. Pada kesempatan kali ini akan saya tunjukkan hanya beberapa jenis Syngonium yang ada di tempat ini, di depan rumah. Tetapi di lain kesempatan nanti akan saya tunjukkan jenis Syngonium yang daunnya indah-indah sekali dan cantik-cantik sekali. Pada kesempatan ini akan saya tunjukkan, yaitu Syngonium albo variegata. Ya, Syngonium albo variegata, yaitu daunnya putih. Ya, seperti ini Syngonium albo variegata. Daunnya putih, variegata. Ini adalah sangat disukai dan dicari. Untuk selanjutnya juga akan saya tunjukkan Syngonium yang daunnya putih seperti tisu. Maka ini disebut Syngonium white tissue. Ya sobat-sobat, saudara sekalian, inilah tanaman Syngonium yang ternyata daunnya, warnanya bermacam-macam. Nanti setelah video ini akan saya tunjukkan jenis-jenis Syngonium yang ada. Untuk ini adalah yang daunnya beret-beret, ini seperti batik hijau beret putih, maka disebut Syngonium batik. Banyak disukai karena daunnya cantik. Ya, untuk selanjutnya akan saya tunjukkan Syngonium Maria. Ya, daunnya agak ke hijau-hijauan, ya, agak hijau-hijauan, dan ada itu agak sedikit ya corak merahnya, tapi banyak warna dasarnya hijau, tetapi bisa rimbun. Apabila rimbun seperti ini akan kelihatan indah apabila ditaruh di ruangan atau di depan rumah. Untuk ini adalah selanjutnya Syngonium Mango Alusien. Mango Alusien, daunnya agak kesoklat-soklatan ya, hijau agak kesoklat-soklatan, kekuning-kuningan. Ini juga bisa sebagai koleksi agar mempunyai banyak Syngonium ya, karena jumlahnya banyak sekali. Jangan lupa, nanti akan saya tunjukkan jenis Syngonium yang lain. Jangan lupa mohon di subscribe, like dan komennya agar nanti bisa mengetahui jenis-jenis Syngonium dari channel Umi Flowers ini. Dan jangan lupa juga share ke orang lain, ke teman,
dan tekan tombol lonceng. Untuk selanjutnya ini adalah sobat Syngonium White Wendlandi, ya. White Wendlandi. Ini daunnya lancip, ada beret putihnya. Ini juga perlu dikoleksi biar kita mempunyai banyak jenis Syngonium, dan ditaruh juga di dalam rumah atau di depan teras. Inilah beberapa Syngonium yang saya miliki, ya. Ini selanjutnya saya tunjukkan Syngonium Pink, ya. Syngonium Pink, Syngonium Pink yang warnanya pink, daunnya lancip, daunnya lancip sekali dan warnanya pink. Ini juga indah sekali untuk kita koleksi. Ya sobat-sobat sekalian, untuk selanjutnya Syngonium Mango. Syngonium Mango daunnya agak besar, ya, agak besar dan ada kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan. Ini, nah, ini daunnya besar sekali Syngonium Mango. Syngonium Mango yang perlu kita perhatikan adalah daunnya agak lebar, ya. Inilah sekalian. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa nantikan video dari channel Umi Forplus tentang jenis-jenis Syngonium yang ada atau yang kita ketahui. Demikian, ada salah mohon dimaafkan. Akhlus kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.